jago anak-anak ada lah. Iya kan ada. Ada lah yang piket posko di asrama tu. Bulan apa masuk lo? Salah. Lampang jadi ini Allah. Semua kembali kepada guru-guru ini lagi salah. Dalam ruangan tuh, pinggir tuh, anak-anak sampah. Itu di jalan depan tuh, depan kamar, depan tempat duduk yuk, sampah macam-macam lah. Ya, sedih kita nih. Ya, sekolah berasrama. Di pamong itu standby di situ, nampingi anak-anak, ya kan? Dan tegas dia. Saya mulai masuk depan tadi, anak tiga orang di luar. Nampak keluar. Panas, Pak, mati lampu. Kok bisa keluar, lo? Iya, Pak. Ini, kebosan. Saya, harus kita ini anak-anak itu. Tak bisa mendatang pamong, tak bisa. Lu pamongnya ada ini. Mungkin dia belum, dia pernah menangkut. Dia pernah menangkut, mungkin pada kecil. Mungkin lawan tadi. Nah, dari wayang. Mana usah yang mau lawan dikit. Ini nak, ini nak. Ini nak, jom. Kamu di sekolah lagi. Ini begini ya, kacang. Parah. Jaman ulah kemo titik sini ya. Kenapa bikin piket teman mesir itu? Kamu berapa lagi kamu? Hah? Tiga orang. Ada tak jalan? Ada piketnya. Mau nyapu tak dia? Bukti sampah kan sampah kan? Iya. Hah? Sama penuh dalam itu sampah. Bapaknya kocor. Masa segitu banyak sampah? Tapi dari siang ada bersih kak. Untuk yang ini Pak RT yang belum dapat kewajiban, saya minta tolong bantu untuk menjadi kakak asuh di Pak RT. Nanti kalau orang saya minta bantu saya menjadi asuh di Pak RT. Ya, sambil kerja, bikin-bikin ya. Nanti Pak Majaya, Pak Samadi, bikin-bikin karena ini ada sekolah yang juga disiplin dan berharap alumni bantu saya untuk menjadikan semua ATT itu. Bapak nanti bukan alumni ATT, nama pengantin aku bikin.